Rahmawati Soekarno Putri mantap menempuh langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa film Soekarno dengan Hanung Bramantyo, Rampunjabi, dan Multivision Plus. Ibunda Didi Mahardika ini pun tampak sudah menutup pintu perdamaian dengan para penggarap film Soekarno. Nah, perdamaian apa? Mungkin akan dikoreksi lagi filmnya. Koreksi bagaimana? Harus kembali dari nol. Siapa pemeran utamanya? Siapa yang saya tunjuk? Bagaimana skenario yang saya mau? Bagaimana pembuatan cerita yang sebetulnya yang saya inginkan? Bukan pakai model idenya dia orang. Lalu dia pakai yang namanya si Zen, segala ahli sejarah yang gak jelas itu. Yang dalam otaknya itu adalah Sutan Sakhrir semua di situ. Kan lain dong. Dan dia orang gak kenal Soekarno kok si Bramantyo sama si Ram itu. Yang tahu caranya, karakternya, idenya saya mau bikin apa, itu kan saya, bukan dia. Sekalipun Guntur juga nggak tahu, sekalipun Sukma juga nggak tahu apa yang ada dalam ide saya. Rahmawati membantah memperkerakan Hanung Bramantyo, Rampunjabi, dan Multivision Plus demi materi semata. Namun Putri Soekarno itu menuntut uang sebesar 1 triliun rupiah atas kerugian imaterial yang dialaminya, lantaran merasa dikelabui oleh Hanung Bramantyo dan Rampunjabi. Saya tuntutan di sini materi 1 rupiah. Apa artinya? Saya tidak berpikir bahwa ini secara komersial soal duit. Tapi secara imaterial, saya itu tuntutan saya bernilai 1 triliun, imaterial. Beda sama mereka, yang mereka kejar itu uang. Buktinya, dia mengajak yang namanya Mahaka. Untuk apa? Sebagai investor baru. Uang lagi kan di sini. Tanpa ada persetujuan, padahal di dalam klausula-klausula itu jelas kok tentang masalah keuangan itu seharusnya diberitahukan kepada saya soal keuangan segala macam, mereka enggak. Memang udah dalam konteks awal dan dari tahap awal tuh mereka punya kesengajaan untuk mengelabui saya. Mereka yang memakai nama saya pada awal, kemudian setelah saya setuju di dalam perjanjian mereka jualan. Itu yang saya lihat. Mereka sudah tidak menghargai siapa saya. Mereka mengadu domba antar saya dengan keluarga. Pura-pura ini keluarga setuju. Loh, kok jadi pola-pola begitu yang mereka lakukan terhadap saya? Ini yang saya heran. Ini mereka ini intelek, tapi intelek bagaimana ini?